hidup aja, kenapa harus pulau maut? Kan kalau pulau hidup nggak serem-serem banget, ya nggak? Nah, gue tahu. Kalau namanya pulau hidup, ntar backpacker kan keder nyari. Oh gitu? Ya, iya, kan namanya juga pulau hidup, jadi ke pulau hidup jadi bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Iya, apaan sih namanya serius juga, boy? Serius juga serius, kalau lagi lorannya ada-ada. Dari zaman Lake Iping sampai sekarang tuh pulau namanya udah ada. Ah, rewel banget jadi perempuan nyeranya. Iya, orang nanya baik-baik malah diceramahin, rese banget. Ya udah, nggak mau lagi nanya sama boy. Udah. Eh, tapi pertanyaan mana bener juga ya? Nama tempat nggak mungkin tiba-tiba nongol kan? Tanpa ada sebabnya. Nah, gue kalau kayak gitu angkat tangan udah nggak tahu. Tom, lo tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Lah, lo gimana sih kalian ngajakin ke Pulau Maut? Tahu lo, Tom. Kan gue yang ngajakin doang. Berarti gue tahu semuanya dong. Saya tahu, Pak. Oh ya? Apa mas? Yang dinamakan Pulau Maut itu karena dihuni oleh manusia maut. Manusia maut? Apaan tuh? Kelompok manusia yang suka memangsa manusia lain. Hah? Serius? Aduh, gak bisa kesana deh, gue takut deh. Ya, pulang aja. Pak, emangnya masih ada pak kanibal-kanibal kayak gitu? Ya masih lah mas. Makanya saran saya, kalau ke Pulau Maut harus hati-hati. Oke, makasih bang. Yuk, turun yuk. Yuk, itu kapal yang udah siap. Oke, bang. Kalau nggak jadi ikut, boleh nggak? Maksudnya? Iya, Tom. Gue juga, Tom. Gue belum kawin, Tom. Lah, kenapa? Mau jadi sasaran manusia malu atau gemam gue. Lo percaya sama omongan abang tadi? Ya iyalah, dia cuma bercanda kali. Nah, gue tahu mana bercanda, mana serius. Tahu lagi kan dia warga sini, dia tuh pasti tahu kejadiannya sebenarnya. Ya tapi mungkin nggak gue ngajakin lo orang ke pulau yang nggak aman. Udah tenang aja, pasti aman. Aduh, kalian tuh ribet ya. Selama gue searching, Pulau Maut itu aman. Nggak ada yang namanya kabarnya kanibal-kanibal nggak jelas itu. Pulau kanibalnya juga udah mati, mana sempat upload-upload internet. Ya ampun, berisik banget sih lo. Udah deh. Kalau emang pulau itu banyak pembunuhan, ada kanibal, ya udah pasti ditutup. Nggak mungkin lah kita boleh ke sana. Ini buktinya mana-mana aja. Semua orang bebas boleh nyebrang ke sana, ya kan? Udah lo semua, percaya aja sama gua. Nanti pas begitu lo sampai sana, hilang deh semua rasa takut. Pulaunya tuh indah banget. Pasirnya bersih, pantainya bersih. Udaranya juga enak, pokoknya refreshing banget deh. Percaya sama gua deh. Ikut aja pokoknya sampai sana. Lu semua gak bakal nyesel. Oke. Ya? Yuk. Mak, ini tupu. Yang ke Pulau Maut ya? Ya, yuk, ini kapalnya. Ayo. Ah, panjang. Ngapain fotoin laut? Sama aja gitu-gitu aja, biru-biru air. Sini, biar gue fotoin lo. Ah, mau marah nggak? Enggak, mau marah. Tapi tambah cantik kok, kalau lagi marah-marah. Bodoh! Soal nama pulau itu, Pulau Maut. Iya. Namanya aja kayaknya udah aneh gitu, kayak misterius banget. Terus
Yang lebih anehnya lagi, di Google tuh pas gue cari, itu nggak ada namanya kabar kanibal-kanibal itu. Iya, gimana ya? Sebenarnya juga gue nggak tahu kenapa namanya Pulau Maut. Cuman pulau itu indah banget. Bener-bener bagus, sayang banget kalau kita nggak kesana. Nah, tapi ini maksud lu ngomong ini, lu samaan kayak Boy sama Mona, mau balik lagi? Ya enggak, lagi aja lo udah jam segini gue minta balik. Ya udah, enjoy aja. Ntar sampai sana juga have fun kita. Okay. Ya gue jamin deh, pokoknya pengalaman kita kesana itu nggak bakal kita lupain seumur hidup kita. Atasnya. Backpacker ke Pulau Maut. Yeah. Sad. Iya banget sih. Iya. Cie. Oke. Ya, kasih Pak. Ya. Tempat keren banget, lebih keren dari yang gue liat di internet. Iya, lucu tempatnya, seru. Kirain gue serem, sinkron sama namanya. Tempatnya. Ya makanya gue bilang juga apa. Namanya doang Pulau Maut, tapi keren kan? Parah, sumpah. Ya. Tom, kita jadi snorkeling kan? Jadi dong. Ajarin gue ya, soalnya gue takut nanti kalau misalnya berenang di laut digigit ikan. Elah, Mong. Gak usah sama Tommy, sama gue aja. Gue juga jago snorkeling. Gak, gue gak mau sama lo, gue sama Tommy. Udah, gue udah expert kali, santai. Gak, gue gak percaya sama lo, oke? Sama Tommy aja ya. Ya. Hah? Idih, lo pikir ya, Mona aja gak percaya sama lo. Lagi gue, ogah. Udah, lo ajarin gue aja deh, Boy, ya. Thank you.
Aduh, mules gue. Eh, Tom, lo sendirian? Si Boy mana sama Mona? Boy sih tadi di sini. Lagi ke belakang kali dia. Kalau Mona tadi katanya lagi pergi ngambil air. Ya udah, sini gue bantuin ya. Udah. Nggak usah, nggak apa-apa. Gue cuma bantuin doang. Enggak. Lo yakin gue bisa, tenang. Enggak, bukan yang gitu. Ini tugas gue aja, nggak apa-apa. Udah, lu santai aja. Ya, oke. Okay. Biar gue aja yang ngerjain. Ya udah, oke. Okay. Mana lagi? Oh, cewek tensin gua. Itu tuh cakep tuh. Balik lo, ini masukin doang kayunya. Iya, ntar cari lagi dikit-dikit. Ini kemana tuh? Hey Boy. Hah? Lo dari mana? Ngetar. Emang ada WC di sini? Ada tuh. Batu-batu dekat pantai emang apa sih? Ya ampun, lo tuh jangan kayak gitu loh, ini kan tempat orang lain. Mana ada WC umum di sini, mudah sepohon. Iya, tapi walaupun nggak ada WC, lo tuh jangan sembarangan. Lo bisa di mana, kayak pojok-pojokan atau di mana gitu? Pojok-pojokan di mana? Menurut lo jadi gue di setengah laut gitu? Ya nggak gitu juga kali. Cuman tempat itu kan ya lalu lalang orang lewat kan, nggak enak juga kalau misalnya sampai keinjek gimana? Ih, jorok banget sih orang. Ribet banget di perempuan itu, gue mau buang air celana gitu. Ah, udah, nggak selesai nih debatnya. Resti itu benar. Coba lo bayangin. Lu mau gak rumah lu dikotorin sama orang lain? Enggak kan? Gak pakai izin lagi. Ini berdua pasti ada setongkol nih. Sama-sama Bella ini, gue paham nih. Nih, jorok aja orangnya. Udah. Oh, Sobo yang kayak gitu, Boy. Lu bantuin gue, tidur lagi. Aduh, lu. Kan, ini emang jorok ya. Siapa tuh? Mona? Hah? Woi! Hei! Ya ampun, takut! Jatuh! Mona, gimana tolongin itu? Itu di situ ada tuh! Mon, lu tenang. Ceritain kenapa. Itu tadi di situ ada orang. Aduh, gak tahu orang apa. Bukan, mukanya hitam-hitam dari atas sampai bawah. Aduh, gue takut. Bapak. Manusia maut tuh. Iya, lu tuh ngapain sih nakut-nakutin gue aja. Udah pakai pulang aja yuk. Boy, lu lagi nakutin anak orang. Enggak, Mon, mungkin itu bukan manusia maut kali. Terus apa dong kalau bukan manusia maut, coba? Iya, manusia maut itu tuh enggak ada sebenarnya. Itu bisa aja kan supir tuh ngarang sendiri. Ya udah gini aja. Biar jelas, Boy, lu ikut gua. Ayo, pulang. Bukan. Lu ikut gua ke sana. Tempat mau ngeliat orang itu pakai. Amin. Ih, cukup banget sih lu jadi laki, ah. Yaudah, sama gue yuk. Ci. Yaudah, Boy. Lu di sini temenin Mona kalau ada apa-apa teriak aja. Oh iya, tenang aja. Temenin lo ya. Awas, jangan macam-macam. Ih, udah enggak kenapa-napa, ngapain sih pegang? Ya, udah. Enggak mau usah pegang. Ini ngapain sih di sini, ah? Ayo coba cari sana yuk. Coba sana.
Tom, lihat deh. Tommy? Tom? Tommy! Tommy, lo di mana? Tommy! Tommy! Gua. Apaan sih, lo kemana aja sih, bukan ngikutin gue? Enggak, tadi gue ngeliat sebelah sana, kirain ada sesuatu, tapi gak ada apa-apa. Ya, coba lo liat deh. Pohon ini kayak abis keinjek orang ya. Bisa aja orang yang gangguin Mona itu, dia lewatnya kesini. Gimana kalau kita cari kesana? Yuk. Enggak, jangan, Ras. Ini kan gak jelas siapa yang injek. Lagian bisa aja udah lama keinjeknya kan? Kalau kita makin masuk ke dalam itu makin bahaya. Mending kita balik aja yuk. Jadi kita pulang tenda aja? Iya, kita balik ya. Kamu gak apa-apa, sayang? Yuh, berisik. Eh, gimana? Ada gak? Gak ada apa-apa, udah santai aja. Terus yang dilihat Mona apaan? Iya, kita sih nggak tahu itu siapa. Cuman yang jelas bukan manusia maut sih. Yakin loh, beneran bukan manusia maut. Ya iyalah, kita yakin itu bukan manusia maut. Kalau emang bener mereka manusia maut, ya kita nggak mungkin di sini kali, harus kabur. Ya udah, makanya gini aja. Lo berdua buang jauh-jauh deh pikiran soal manusia maut. Mungkin kita lagi liburan, ya udah enjoy aja ya. Udah sekarang, gue lu sama Mona cari kayu ya. Tambahan kayu segini kurang buat bakar ikan. Gue sama Resti bakal cari ikan ya. Aja cari kayu bakar terus gue disuruh masuk ke hutan lagi. Enggak, no, mendingan gue sama Tommy aja. Ada aku, baby. Enggak mau, ih ngapain sama lo, enggak. Sini dong, sini. Enggak. Ya udah, terserah deh. Ayo, kita ke laut. Ke laut apa mana? Tuh. Dah. Yuk. Wah, bye. Hah? Lo kok nebang pohon sih? Jangan juga numbuh lagi. Ih, carinya ranting aja, gak perlu pohon. Tuh suka sembarangan, dan ini punya orang tau gak sih? Gue punya sendiri sih gak apa-apa. Udah, mendingan lo bantuin gue deh. Cepet-cepet ambilin tuh rantingnya tuh. Ya, udah, gak perlu itu. Cepetan ambilin. Ini masukin doang nih. Udah, situ aja. Udah, cukup kali ya. Udah, yuk. Ya. Jorok banget, sembarangan di doang. Ya ampun, Boy. Nggak usah nyampah deh. Dudurnya dipisahin. Wah, biarin aja nanti kebawa hujan, ah. Bawain amat, ah. Tapi tuh, aduh. Boy, bilang kok nyala banget sih? Lo kasih tau dong. Udah, biarin aja emang gitu orangnya. Oh, ih, masih kaku aja, ah. Denger. Apa sih? Ada suara kaki orang jalan. Dengar gak? Ih, masa gak denger sih? Iya, gue dengar. Coba, Tom. Ya, ayo sama-sama kesana, ayo. Ayo. Lu sini sendiri, mau? Ikut. Aduh, ngitung-ngitungin. Gatau. Ini pegangan makhluk. Ih, gak mau. Tuh gue yakin tuh. Tuh pasti jejak manusia maut. Yakin banget gue. Udah dulu lo stop deh ngomongin manusia maut takut aja. Takut amat sih lo. Kenapa gak takut? Di kamus Boy emang gak ada nama penakut. Di aplikasinya belum ada, belum nemu. Wih! Itu ular lah, bukan ular. Ngomongnya gak penakut, kayak gitu aja udah ngacir loh. Berarti tadi kita salah dengar suara doang, mungkin gak ada apa-apa, suara angin. Udah, balik aja deh. Pulang nih. Balik ke tenda. Ih, ngapain balik ke tenda lagi? Ya barang-barang kita di sana semua, terus kita di sini mau ngapain emang? Yaudah, yuk. Yang gue bilang, di-enjoy aja. Hey guys. Hah? Sini. Aduh, lo lihat deh. Wah. Lu jangan-jangan nih. Shh, udah deh, ah. Mulai ngaco deh.
Lo mau bilang kalau itu jejak manusia maut, ya? Yeah. Iya. Itu supir gak pernah salah, ini pasti jejak manusia maut itu, gue yakin. Boy, ini gue bukan yang gak yakin ya. Tapi kan kita belum lihat ini tapak kaki siapa. Lagi manusia maut itu juga kita belum pernah lihat bentuknya kayak apa. Lo gak lihat pakai mata apa tuh, kaki gede banget. Waduh, jangan-jangan kita nanti mau dimakan sama manusia maut ya. Enggak. Ini tuh udah zaman modern. Gak ada lagi yang makan-makan manusia. Yang kanimbal itu cuma satu, si Manto. Nah, bisa aja nih, pare Manto. Udah. Percaya sama gua. Gua yakin, di sini tuh gak ada manusia maut yang makan daging manusia. Gak mungkin. Ya lagi kalau lu mau balik pakai apa? Mau renang? Renangnya sendiri. Iya juga sih. Udah lah, cuma satu doang, mana? Masa tiba-tiba dia hilang? Takut. Takut ya? Amat sunyi banget di kuburan. Kayak gini bener di kota aja banyak cewek. Epe. Waduh. Berapa tuh? Tom. Gue liat bayangan Tom tadi, Tom. Gue yakin manusia mau, Tom. Eh, iya, apaan sih? Itu mah pohon. Pohon palpe yang turunnya tuh. Lah, tidur aku ngantuk. Ada aja. Restu, jangan tidur dulu, tunggu gue tidur baru lu tidur. Udah tidur barengan aja, udah meremin aja, berisik. Res, bangun. Aduh, diam. Oh ya ini diam tapi bangun. Aduh, gimana nih? Bangun dong, Nina bobo. Diam. Sulit. Oke. Siap. Apa? Mimpi buruk banget, sumpah. Aduh, Boy. Udah,
Enggak ada apa-apa, udah cepet tidur lagi, tidur lagi. Gak apa-apa, ayo. Tapi beneran. Aduh, gelap banget lagi. Masa gue keluar sendirian? Semoga aja gak apa-apa. Cuma mimpi, cuma mimpi. Banget mukanya. Lo lihat Boy gak? Boy? Kan gue baru bangun. Emang dia kemana? Ya justru itu, kita gak tahu. Dia gak ada. Hilang maksudnya. Ya kayaknya sih gitu. Barusan gue sama Resi cari-cari sekitar sini. Dia gak ada. Terus handphonenya juga gak bawa. Mon, mendingan sekarang lo cepet mandi deh. Kita cari Boy yuk. Aduh, semalam tuh gue mimpiin Boy. Tapi mimpinya aneh banget. Mimpi apaan? Gue mimpi Boy diseret sama orang pakai jubah hitam masukin ke laut. Aduh, gue khawatir deh. Jangan-jangan mimpi gue berkaitan sama hilangnya Boy. Ya, coba-coba. Lu tahu gak kira-kira tempat Boy diseret tuh di mana? Ingat-ingat, gue inget. Itu di pinggir pantai. Gue inget jelas kok. Mau gue kasih tahu di mana? Ya, tunjukin. Ayo mas, sini. Tuh, bener di sini nih tempatnya. Tuh, lo liat tuh. Itu bekas seretannya masih ada. Berarti bener kan ini jelas banget sama persis sama yang di mimpi gue. Emang di mimpi lo nyeret berapa orang? Kalau itu sih gue lupa. Tapi yang jelas, yang nyeret tuh rame. Ya. Tapi guys, coba deh. Kalian perhatiin. Ini jejak seretannya sampai laut loh. Jangan-jangan bener lagi kata mimpi gue. Si Boy diseret ke laut sama manusia maut. Terus badannya dipotong-potong. Abis itu dimakan, dijadiin dendeng. Ah udah deh, pulang aja yuk. Gue takut, gue gak mau jadi korban selanjutnya. Iya, mau pulangnya gimana? Mona, lihat sendiri deh. Kapal yang ngejemput kita itu baru datang 3 hari lagi. Sebelum ada kapal, kita gak bisa kemana-mana. Tunggu. Tapi gue sih gak yakin ya kalau pelakunya itu manusia maut. Tapi gue yakin tempat ini berbahaya buat kita. Itu gue setuju. Gini, mendingan sekarang kita beres-beresin tenda kita. Kita pindah ke lokasi camping yang lain, yang lebih aman. Kalian kita coba cari Boy. Ih, ngapain? Boy kan udah mati dimakan manusia maut. Ngapain kita cariin lagi? Mona, ayo ngomongin jangan gitu dong. Kan belum tentu Boy meninggal. Yaudah. Kita harus berharap kalau Boy itu masih hidup. Yuk, beres-beres. Boy! Boy, jawab dong! Boy, lu di mana, Boy? Boy! Lu di mana? Boy! Lu yakin Boy di sini? Ya gua enggak tahu. Tapi enggak ada salahnya kan kita coba nyari. Siapa tahu kita bisa nemuin petunjuk. Tuh. Kita ada yang gerak-gerak tadi. Binatang apa orang sih? Nggak tahu, gue nggak lihat jelas. Gue lihat itu kayak orang jalan lewat gitu loh. Enggak, Mona nggak ada apa-apa kok. Gue nggak percaya. Mungkin nggak ya kalau itu Boy? Kayaknya enggak deh. Paling tadi binatang hutan doang lewat. Ya udah yuk, jangan jauh-jauh dari gue takut. Ayo, jalan lagi. Boy. Boy. Kan kita udah jalan jauh, tapi masih belum ada tanda-tanda ya. Kita lapor polisi aja sih. Mona, ini tuh pulau terpencil. Nggak ada polisi di sini. Kalian ngerasa aneh nggak? Dari pertama kali kita kesini, sampai sekarang kita belum lihat tuh penduduk lokal sini. Lu benar juga sih. Tapi mungkin warga di sini tuh dikit. Makanya kita belum ketemu satu orang pun.
bapaknya ngilang takut sama kita kali ya? Banget sih larinya. Aduh udah deh, kayaknya kita harus keluar dari hutan ini deh. Hutan ini tuh serem banget, nih kan kita di daerah-daerah pantai aja. Mona, ini kan kita udah terlanjur masuk ke dalam hutan. Masa kita balik? Kita harus cari Boy dulu sampai ketemu. Iyalah, kasihan Boynya. Ke arah mana ya? Lihat deh. Itu rumah kan? Kita kesana yuk. Ya, siapa tahu mereka bisa bantu kita. Ya. Oh iya benar, itu ada rumah. Yaudah kesana aja yuk. Yuk. Itu rumahnya. Mudah-mudahan aja ada orang, jadi kita bisa minta tolong. Ya udah, semoga aja mereka bisa nolong kita. Yuk. Enggak, Mona. Ini pasti ada penghuni ya. Buknya ini ada kayu disiapin buat belakang. Ya, coba kita lihat depan aja deh. Permisi. Halo, Pak, Ibu. Permisi. Pak. Permisi. Kan. Ada orang, Pak. Udah yuk, mendingan kita pergi aja deh. Perasaan gue gak enak nih. Iya, kok gak ada orang sih? Ya udah. Kalian cari siapa? Kakek, perkenalkan saya Tommy. Saya Mona, Kek. Saya Lesti. Kita mau minta bantuan, Kek. Ayo masuk. Jadi gitu ceritanya, Kak. Kita gak berhasil menemukan teman kita yang hilang. Jejak terakhir yang kita temukan itu cuman teman kita diseret ke dalam laut, Kak. Terus, maksud kalian datang ke sini mau apa? Ya, kita mau minta bantuan kakek sama warga di sini untuk membantu mencari teman kita yang hilang. Aneh. Kalian ini aneh. Aneh kenapa, Kek? Ya aneh. Yang hilang kan teman kalian. Kenapa kalian melibatkan warga sini untuk mencari? Kenapa kalian tidak mencarinya sendiri? Iya, kita kan juga udah coba cari sendiri, Kek, tapi nggak berhasil ketemu. Dan kita juga kurang tahu daerah sini. Makanya kita minta tolong kakek sama warga sekitar sini, Kek. Oh iya, Kek. Emang beneran ya di pulau ini ada yang namanya manusia maut? Sorry. Kita juga cuma dengar loh, Kek. Tapi emang dari awal Boy hilang, kita pikir dia udah dimakan sama manusia maut. Dari mana kalian tahu tentang manusia maut itu? Dari supir yang bawa kita ke dermaga. Saya memang sering dengar tentang manusia maut itu. Tapi saya sendiri belum pernah bertemu. Kalau memang teman kalian dibawa mereka, bisa jadi
daging teman kalian itu dianggap enak bagi mereka. Parah ya? Sakit ya kayak itu. Gimana nih Tom? Dari omongannya kakek Saifu, kayaknya kita gak ada harapan lebih tolong sama warga sini. Ya mau gak mau, kita harus cari boy sendiri. Terus barang-barang kita semua di sini? Ya tinggal sini aja, gak usah dibawa. Tadi kan kakek Saiful bilang kita udah boleh nginep di sini. Terus kita mau cari boy kemana lagi? Gua gak tahu sih, tapi ya kita jalan terus aja. Kalau perlu kita telusurin satu pulau ini. Mudah-mudahan aja kita bisa nemuin boy dan dia gak kenapa-napa. Yaudah yuk. Tanda-tanda boy nih. Boy. Oh, boy. Ini kan sendalnya boy. Iya, benar-benar. Berarti benar. Boy pasti nggak jauh dari sini. Atau paling nggak dia dibawa lewat sini. Berarti prediksi lo benar, Tom. Kalau boy itu diseretnya tuh ke hutan, bukan ke laut. Yuk, kita cari lagi. Boy! Boy! Tom. Ini capek dong, capek nih. Pegel banget. Tom, kalau sampai kapal jemputan udah datang, terus Boy gak ketemu gimana dong? Res, kita gak boleh pesimis gitu dong. Kita harus optimis. Kita pasti nemuin Boy kok. Tuh kan masih nyala, ih seru. Mona, taruh lagi deh. Jangan diambil, bisa aja itu punya warga sini kan? Enggak, gak mungkin orang di situ, kok gak ada lah yang punya. Kok gak ada orang? Udah deh, mending simpen aja. Gak mau, ini kan lumayan buat ngilangin sepi. Kenapa sih Resti? Ya udahlah. Yaudah, mendingan kita istirahat dulu deh. Ya, kita balik dulu. Kita balik lagi ke rumah kakek Sheffield. Iya, kan barang-barang kita di sana. Enggak, Di, jangan, Di. Gimana kalau malam ini kita jangan nginep di situ? Soalnya rumahnya kayak angker banget, tau. Terus mau nginep di mana? Di tengah hutan sini. Ya. Udah, yuk. Oh, simpan itu radionya. Enggak tahu aja nih, lucu nih itu. Ya udah, ayo. Gimana teman kalian? Kalian sudah ketemu? Belum, Kek. Percuma kalian cari dia. Biasanya orang yang hilang di pulau ini tidak akan bisa kembali. Lo lihat kan? Si kakek lagi makan sop. Itu sop binatang atau sop manusia ya? Kayaknya sop manusia deh. Jangan-jangan dia itu manusia maut. Udah. Kalian berdua nih apa-apaan sih? Itu kan belum tentu tulang manusia. Tulang sapi juga gede kok. Lo gak usah mikir macam-macam. Kalian mau makan sop? Enggak usah, Kek, makasih. Kenapa? Kalian tidak doyan daging? Enggak, kita vegetarian, makan sayur doang. Ya sudah, kalau begitu kalian makan ikan saja. Kebetulan ada ikan di belakang hasil melaut.
tapi belum diolah. Ya. Langsung baik tuh manusia Anda. Ora, kecilin dikit dong radionya. Ora. Apa sih? Biarin aja biar nggak sepi kita kuburan. Yah, sinyal susah banget sih. Ya, coba cari lagi, ntar juga dapet. Jangan nelfon. Siapa tuh? Nggak ada apa-apa. Tuh kebet pipis. Ibu, maaf saya ikut ke belakang. Ya udah, soalnya kan deket, sana pipis aja. Iya, tapi temenin, gue takut. Ya ampun, Mona, udah deh, udah gue tunggu di sini deh. Ah, pelit banget sih, anja. Stir. Ini kenceng banget sih nyalain radio. Kita kecilin dikit deh suaranya, takut ganggu. Udah matang ikannya. Ntar lagi matang. Mona kok lama banget ya? Iya, padahal kan udah dari tadi ya? Jangan-jangan dia langsung masuk ke rumah tuh. Duduk-duduk santai, nunggu ikannya matang. Curang. Coba gue cek deh ya. Ya udah. Mona! Mon! Ikannya udah matang, Mona. Mon. Kok ada, Mon? Res. Res, ini deh, Res. Hah? Apa? Mona nggak ada di toilet. Nggak ada. Mon? Yaudah, coba gue cari lagi deh di luar ya. Yaudah. Mona? Mon? Kek? Permisi, Kek. Kakek lihat Mona nggak? Loh, barusan kan lewat sini, Kek. Kakek nggak lihat? Paling dia hilang karena dibawa manusia maut itu. Saya nggak bercanda, Kek. Saya serius. Mana saya tahu? Kan dari tadi dia bareng kalian. Iya sih. Ya udah, saya permisi, Kek. Mona! Mona! Mana sih dia? Mona ada di dalam? Nggak ada. Di luar juga nggak ada. Kemana sih dia? Repotin aja mau pergi bukannya bilang-bilang. Tapi kalau dia pergi sih kayaknya nggak bakal jauh-jauh deh. Dia kan menakut orangnya. Iya juga sih. Suara Mona? Iya. Dari arah hutan, ayo cek sana, coba cek. Mona! Mona, ini
ada orang. Iya. Ayo kita geser, yuk. Ini daerah kita nggak kenal, bahaya. Terus kita gimana dong? Mending kita balik dulu aja. Gak ada loh. Hah, gimana sih orang gue dari tadi di sini kok gak kemana-mana? Res, lu kenapa Res? Gue ngimpi Tom. Coba ceritain pelan-pelan. Mimpi apaan? Gue liat Mona, dia keluar toilet, terus tiba-tiba ada orang yang pakai jubah hitam dan dia tuh nyulik Mona. Orang pakai jubah hitam. Sama kayak mimpi yang Mona ya. Waktu itu Mona mimpi ada orang pakai jubah hitam yang culik Boy. Berarti kalau emang mimpi gue bener, bisa jadi penculiknya sama. Iya, bisa jadi. Semoga aja bukan manusia maut. Tapi gue inget deh, pas Mona ditarik sama si penculik itu, gelangnya Mona tuh jatuh di depan toilet. Ya udah, coba kita cek. Coba. Boy, ini kan gelangnya Mona. Jadi mimpi lo emang bener. Gila ya, Boy aja belum ditemuin, sekarang Mona juga hilang. Pokoknya Tom, kita harus cari mereka. Kita harus temuin mereka keadaan apapun. Mau hidup, mau mati, kita harus temuin mereka. Ayo cepetan. Dari tadi gue ngeliat kakek, dia dimana ya? Gue juga gak ngeliat sih, mungkin lagi ke hutan. Terus kita langsung pulang aja, gak usah izin sama kakek. Ya gak apa-apa lah, ntar juga balik lagi kita. Ya udah. Nah, ini jubah siapa? Ini jubah lo? Bukan. Tunggu. Kayaknya gue pernah lihat jubah ini deh. Gue pernah ngimpi Mona diculik dan penculik itu pakai jubah ini. Lu yakin? Iya, gue yakin. Gue yakin banget, ini persis banget. Berarti kalau jubah ini punya kakek si Eiffel, berarti jangan-jangan si Eiffel itu masih maut. Kalau emang benar, berarti selama ini kita tinggal di sarang penjahat dong. Jangan-jangan semua tetangga di sini manusia maut. Bisa jadi, udah. Mendingan sekarang kita buru-buru pergi sebelum kita jadi korban. Ayo, cepet. Mona! Boy! Mona! Gimana sih, Mon? Mona! Aduh, gimana nih? Udah, ini sekarang kita mau arah ke pantai. Mudah-mudahan aja bisa ada kapal yang nyelamatin kita. Yaudah. Ayo.
Boy? Di mana mereka? Kita nggak main-main ya? Kita nggak mau ganggu lo. Tapi balikin teman-teman kita. Woy, jangan diem aja lo. Saya serang sama-sama. Ya ampun. Banyak banget manusia mautnya. Kita udah aman. Kita cari pertolongan. Iya. Ya udah, Allah. Pokoknya kita harus cepat keluar dari pulau maut ini deh. Gue gak mau mati konyol nih. Iya, gue tahu. Tapi gimana caranya? Lu mau renang nyebrangin lautan? Iya, kalau emang itu caranya satu-satunya kita bisa lolos dari sini. Ya gue gak apa-apa, gue berani kok. Ya. Udah deh. Jangan nekat. Gak mungkin lah kita renang begitu aja, gak tahu arah tujuan. Udah, kita sabar dulu aja di sini. Ya. Itu kapal. Iya. Woi! Tolong! Woi! Jauhan kapalnya nggak ngarah ke sini, dia nggak mungkin melihat kita juga. Terus gimana dong? Itu ada warga tuh, Tom. Kita kesana aja yuk, teman-teman. Tunggu. Lu yakin bukan manusia maut? Ya jelas itu manusia. Dia kan gak pakai jubah hitam. Res, tunggu dulu. Ini gue curiga semua warga di pulau ini itu manusia maut. Mendingan kita hati-hati deh. Lu ngaco deh. Res, tunggu. Res. Kelihatan, mungkin dia bukan kesini kali larinya. Tapi nggak, gue jelas kaki kesini kok. Nggak ada resting, nggak ada siapa-siapa. Resi! Harus jemang! Lari! Resti! Ada sinyal lagi. Resti, lu dimana, Res? Resti! Ini kan gelangnya Resti. Resti!
Res, Res, lu di mana? Halo, Tom. Gua enggak tahu gua di mana. Lu di mana nih? Gua juga enggak tahu, Res. Yang jelas gua ada deket lu. Ini gua bersama nemuin gelang lu. Tom, 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 lu kenapa, Tom? Tom! Tommy! Kenapa, Res? Gak apa-apa. Cuma lu cerita aja sama gua. Lagi mikirin apa? Gua mikirin Mona sama Boy. Gua khawatir. Gua kangen sama mereka semua. Sama, Res, bukan lu doang. Gue juga kangen sama mereka. Walaupun mereka nyebelin, tapi mereka teman-teman kita yang paling care. Ya pokoknya lu tenang aja ya. Gue yakin kok kita semua bakal selamat. Termasuk Boy dan Mo. Suara apaan tuh? Jangan-jangan itu suara ritual manusia maut. Mereka mau mangsa Boy sama Mona. Ya, kita coba cek ya. Tapi gue takut, Tom. Gak apa-apa, kita lihat dulu kondisinya gimana. Kita nggak boleh gegabah. Kita harus cari cara gimana kita bisa ngebebasin mereka, tapi kita nggak ketangkep. Gini aja, lu alihin perhatian mereka, ntar gue bebasin gue sama Mona. Oh!
Apakah Saiful? Iya. Saya ini memang manusia maut. Les. Ternyata emang dugaan gue betul. Kalian semua penduduk di sini, semuanya manusia maut, kanibal, makan manusia. Kami memang manusia maut, dan kami sengaja menculik kalian. Dari toilet. Kalian tahu kenapa kami menculik? Karena kalian mau memakan daging kami. Oh tidak. Kami ini bukan kanibal. Kami hanya ingin kasih pelajaran kepada kalian supaya kalian jangan ceroboh di pulau ini. Ngerti kalian? Kalian tahu kenapa mereka kami hukum? Karena mereka tidak menjaga kelestarian dan ketenangan pulau ini. Mereka sangat jorok dan ceroboh. Kami minta maaf ya, Kek. Iya, kita janji deh nggak ngotorin pulau ini lagi, ya, Kek. Kek, semua penduduk pulau ini, kita mau minta maaf atas kelakuan teman kita. Kita janji kok kita nggak bakal ngotorin pulau ini lagi. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Apakah kalian mau maafkan mereka? Manusia maut itu hanya mitos karena kita ingin menjaga keindahan pulau ini. Ya sudah, bebaskan mereka. Ayo, aduh, lepasin, ini udah sakit. Terima kasih ya, Gia. Ini nih. Namanya aja kayaknya udah aneh gitu, kayak misterius banget. Terus yang lebih anehnya lagi, di Google tuh pas gue cari, itu gak ada namanya kabar kanibal-kanibal itu. Iya, karena ya, sebenarnya juga gue gak tahu kenapa namanya Pulau Maut. Cuman pulau itu indah banget. Bener-bener bagus, sayang banget kalau kita gak kesana. Nah tapi, ini maksud lu ngomong ini, lo samaan kayak Boy sama Mona?
Mau balik lagi? Ya enggak lagi lah, aja lo udah nyampe segini gue minta balik. Ya udah, enjoy aja. Ntar sampai sana juga have fun kita. Oke. Gue jamin deh, pokoknya pengalaman kita ke sana itu nggak bakal kita lupain seumur hidup kita. Fantastic. Backpacker ke Pulau Maut. Yeah. Woo. Woo. Sal. Iya, balap sih. Iya, om. Cie-cie. Oke. Ya, kasih pak. Ya. Tempat keren banget, lebih keren dari yang gue liat di internet. Iya, lucu tempatnya, seru. Kirain gue serem, sinkron sama namanya. Tempatnya. Ya makanya gue bilang juga apa. Namanya doang Pulau Maut, tapi keren kan? Parah, sumpah. Ya. Tom, kita jadi snorkeling kan? Jadi dong. Ajarin gue ya, soalnya gue takut nanti kalau misalnya berenang di laut digigit ikan. Yaelah, Mong. Gak usah sama Tommy, sama gue aja. Gue juga jago snorkeling. Gak, gue gak mau sama lo, gue sama Tommy. Gue udah expert kali, santai. Gak, gue gak percaya sama lo, oke? Sama Tommy aja ya. Ya. Idih, lo pikir ya, Mona aja gak percaya sama lo. Lagi gue, ogah. Udah, lo ajarin gue aja deh, Boy, ya. Mau itu karena dihuni oleh manusia maut. Manusia maut? Apaan tuh? Sekelompok manusia yang suka memangsa manusia lain. Hah? Serius? Aduh, nggak bisa kesana deh. Gue takut deh. Ya, pulang aja. Pak, emangnya masih ada pak kanibal-kanibal kayak gitu? Ya masih lah, Mas. Makanya saran saya, kalau ke Pulau Maut harus hati-hati. Oke, makasih bang. Yuk, turun yuk. Yuk, itu kapalnya udah siap. Kalau nggak jadi ikut boleh nggak? Masih ya? Iya Tom, gue juga Tom. Gue belum kawin Tom. Lah kenapa? Mau jadi sasaran manusia malu atau kamu gue? Lo percaya sama omongan abang tadi? Ya iyalah, dia cuma bercanda kali. Nah, gue tahu mana bercanda, mana serius. Tahu lagi kan dia warga sini, dia tuh pasti tahu kejadiannya sebenarnya. Ya tapi mungkin nggak, gue ngajakin lo orang ke pulau yang nggak aman. Udah tenang aja, pasti aman. Aduh, kalian tuh ribet ya. Selama gue searching, Pulau Maut itu aman. Nggak ada yang namanya kabarnya kanibal-kanibal nggak jelas itu. Ya, pulau kanibal juga udah mati, mana sempat upload-upload internet. Ya ampun, berisik banget sih lu. Udah deh, kalau emang pulau itu banyak pembunuhan, ada kanibal, ya udah pasti ditutup. Nggak mungkin lah kita boleh ke sana. Ini buktinya mana-mana aja. Semua orang bebas boleh nyebrang ke sana, ya kan? Udah lu semua, percaya aja sama gua. Nanti pas begitu lu sampai sana, hilang deh semua rasa takut. Pulaunya tuh indah banget. Pasirnya bersih, pantainya bersih. Udaranya juga enak, pokoknya refreshing banget deh. Percaya sama gua deh. Ikut aja pokoknya sampai sana. Lu semua gak bakal nyesel. Oke. Ya? Yuk. Pak, ini cupu. Yang ke cupu. Pulau Maut ya? Ya, yuk, ini kapalnya. Ayo. Ah, panjang. Berisik sih. Ngapain fotoin laut?
sama aja gitu-gitu aja, biru-biru air. Sini, biar gue fotoin lo. Mau makan gak? Enggak. Kenapa sih pulaunya kok gak dinamain Pulau Hidup aja? Kenapa harus Pulau Maut? Kan kalau Pulau Hidup nggak serem-serem banget, ya nggak? Nah, gue tau. Kalau namanya Pulau Hidup, ntar backpacker kan keder nyari. Oh gitu? Ya, iya, kan namanya juga Pulau Hidup, jadi itu Pulau Hidup, jadi bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Iya, apaan sih orangnya serius juga, boy? Serius juga serius, kalau lagi orangnya ada-ada. Dari zaman lagi Iping sampai sekarang tuh pulau namanya udah ada. Rewel banget jadi perempuan nyeranya. Iya orang aja baik-baik malah diceramahin, rese banget. Yaudah, gak mau lagi nanya sama gue. Udah. Tapi pertanyaan mana bener juga ya. Nama tempat gak mungkin tiba-tiba nongol kan? Tanpa ada sebabnya. Nah, gue kalau kayak gitu angkat tangan udah gak tau. Tom, lo tau gak? Gak tau, Pak. Lah, lo gimana sih kalian ngajakin ke Pulau Maut? Tau, Tom. Kan gue yang ngajakin doang, berarti gue tau semuanya dong. Saya tahu, Pak. Hah? Oh ya? Apa, Mas? Yang dinamakan pulau